Bismillahirrahmanirrahim. Ini proses belajar mengajar bersama CPZ di Kota Padang di kelas Ziko Bakery Padang Sumatera Barat. Di hari ini hari Minggu tanggal 16 Desember 2018. Ini proses ya, proses pembuatan roti manis aneka macam topping. Nah, toppingnya topping pelangi ya. Rainbow bread ya, topping pelangi ya. Ini proses penoppingan setelah roti dibentuk oval diisi coklat ya, lalu didiamkan setelah setengah ngembang baru dikasih topping. Nah, hasil ini hasil karya ibu-ibu ya. Ya, namanya juga belajar, ada yang bagus, ada yang agak bagus ya kan, semuanya bagus ya. Oke, ini cara proses proses pembuatan atau penoppingan roti topping pelangi ya. Nah, nggak boleh bocor ya, nggak boleh pecah ya. Kalau pecah ini diulang lagi, digepengin ya. Ayo dipencet lagi ya, digilas lagi biar nempel, nggak boleh pecah ya, nggak boleh bocor. Nah, ini udah bagus, jangan terlalu lebar ya. Kalau terlalu lebar nanti terlalu banyak ya adonannya yang kebuang sia-sia. Nah, cukup ya, pas ya, sesuaikan rotinya, ukuran rotinya ya. Ini berat 50 gram, ini setengah ngembang ya. Setelah setengah ngembang kita topping rainbow bread atau pelangi, topping pelangi ya. Boleh pemirsa ya, dimanapun Anda berada, yang minat belajar les privat ya, privat atau kelas, CPZ siap mendampingi Anda semua menuju pengusaha cake and bakery ya. CPZ siap meluncur ya ke kota-kota Anda ya, CPZ siap keliling dari Pulau Sabang sampai Merauke, insya Allah ya. Pokoknya CPZ siap berbagi ilmu cake and bakery, pastry, kue kering dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha roti ya. Boleh silakan ya, boleh merapat, ayo hubungi di WA saya di 0812-1513-2818 ya. Terima kasih. Awas nariknya pelan-pelan, takut sobek toppingnya ya. Pelangi pemirsa ya, mantap, rancak bana ya. Wow, mantap ya. Ayo coba satu-satu. Ibu nyoba ya bu ya. Harus nyoba, nanti sampai rumah bisa praktek ya. Kalau nggak nyoba nanti sampai rumah nggak bisa ya. Harus megang ya. Belajar itu harus megang ya. Kalau megang langsung pasti saya yakin bisa sampai rumah ya. Kalau cuma jadi penonton susah, nanti sampai rumah lupa ya. Pokoknya harus pegang, praktek langsung. Oke. Ya, susunya tambah ya, susu cairnya tambah ya, boleh ya. Nah, kalau bisa agak lebar bu, jangan terlalu kecil, nanti nggak nutup ya. Agak lebaran, tapi jangan terlalu lebar ya. Pas ya. Yuk tambah susu sedikit bu ya. Itu nempel nggak ininya? Nempel kemasukan ini. Proses penoppingan topping pelangi ya. Mantap ya. Seru pokoknya belajar bersama Chef Eza ya. Di Kota Padang Sumatera Barat ya. Rancak bana rotinya ya.